jumpa Dr. tak sebelum ni? Jumpa. Dr. mana? Private? Sepatutnya saya ini saya sendiri tak tahu. Pasal saya main appointment dekat hospital, ada appointment saya pergi, ada appointment saya pergi. Jadi saya main appointment 8 hari bulan. Habis saya pergi, doktor cek, dia cek, dia cakap okey, ini kaki sudah mau kena potong. Tapi you pergi satu kali berapa nak bayar? Itu tak tentu. Kadang-kadang 200, kadang-kadang 18, kadang-kadang 13, kadang-kadang 12, kadang-kadang 15. Kadang-kadang itu injek punya time 220. Around 200. 200 lah. Hari-hari injection, dua injection. Hari-hari, setiap hari antibiotik. You satu minggu nak pergi jumpa dia berapa kali? Hari-hari. Saturday satu hari juga tak ada. Pasal klinik dia tak ada. Hari-hari satu kali 200? Yes. Bila kita susah mentan kita panggil, dia orang tak datang. Itu kecewa. Okey? Disappointed. Maksudnya bila masa dia orang memerlukan undi lah, saudara akan cari. Tapi sekarang bila dia menghadapi masalah, siapapun dia selepas tangan begitu saja. Tak datang. Bila Lim Kit Sian datang dekat sini, first time dia berhenti dekat Jalan Patah Metai, dia bikin ceramah dekat sini. Okey, dia tanya, saya dekat Ipoh, saya tidur sudah boleh menang. Tapi sini, mau kasih hancurkan Barisan Nasional pasal dia kubur. Boleh tak you orang tolong support sama saya? Boleh. Lim Kit Siang. Tapi sekarang, Lim Kit Siang mana pergi? Berapa kali mau kasih tahu? Satu kali cakap, mesti mau tahu kalau manusia. Kalau 10 kali kasih tahu, itu bukan manusia. Dia cakap, saya kalau sudah boleh menang, okey, semua saya boleh bikin apa-apa you orang mau datang, boleh jumpa datang dekat pejabat saya. Tapi lepas tu? Jadi sekarang Cik Ganesan punya rasa macam mana? Cik Ganesan punya rasa dekat parti macam mana? Saya cakap kalau mungkin saya boleh nangis.